Teman-teman, mungkin sekali hanya sedikit dari kita yang paham bahwa tidak semua NFT disimpan dengan cara sama. Tahukah Anda bahwa ada tiga macam cara penyimpanan NFT yang dipakai saat ini, yaitu on-chain, off-chain, dan decentralized storage? Apa perbedaannya? Pada dasarnya, NFT atau non-fungible token adalah sebuah data yang bisa berupa kata-kata dalam tulisan, video YouTube, atau bahkan music streaming. NFT dalam bentuk dasarnya terdiri dari angka 1 dan 0, atau yang disebut bahasa binary. Konsep pemahaman ini penting karena semua data yang ditulis dalam smart contract sampai yang ada di URL situs, kita melihatnya sebagai sebuah gambar yang sebenarnya adalah rangkaian angka 1 dan 0 yang disimpan dalam komputer. Beberapa NFT dibuat untuk tetap berada pada URL tertentu, sehingga pemiliknya hanya punya semacam token ID saja. Jadi sebelum membeli NFT, kita harus paham di mana sesungguhnya data ini disimpan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat beberapa konsep inti. Yang dimaksud dengan server adalah komputer-komputer yang sangat kuat, mampu menjalankan banyak program sekaligus bersama-sama. NFT bisa ada pada root server dan disimpan di sana. Yang dimaksud hosting adalah sekumpulan layanan termasuk penyimpanan yang biasanya dijalankan pada server. Semua NFT disimpan di suatu tempat. Jasa hosting ini bisa bermacam-macam, termasuk yang menjalankan server. Metadata, data yang menggambarkan data lain. Metadata membantu menemukan server. Proses menyimpan data jadi lebih efisien. Metadata dari NFT menggambarkan keserupaan karakteristik, terutama untuk PFP NFT, seperti nama, warna, bentuk, ukuran, aksesori seperti pakaian, topi, kacamata, dan lain-lain. Yang dimaksudkan hash adalah sebuah fungsi kriptografik yang memberi masukan, menghasilkan output setiap waktu. Sebuah hash pada dasarnya digunakan untuk encoding dan banyak informasi lainnya yang bisa dicocokkan dan dibuat dengan efisien. Sebuah NFT dan semua metadata bisa disimpan dalam satu hash tunggal. Untuk mendapatkan pengalaman hashing, teman-teman bisa mencoba situs yang menyediakan hash generator. Link saya sediakan di deskripsi konten ini. Yang dimaksud smart contract adalah instruksi yang dijadikan kode yang live dalam blockchain. Mereka membangun blok pada aplikasi desentral yang disebut DApp, termasuk kebanyakan NFT. Aturan untuk minting dan bertukar NFT live dalam sebuah smart contract. Kini kita bahas perbedaan penyimpanan on-chain dan off-chain. Menyimpan NFT secara on-chain berarti seluruh NFT berikut gambar dan seluruh metadata ada dalam blockchain. Kebalikannya, penyimpanan NFT secara off-chain artinya sebagian atau kebanyakan NFT itu disimpan di luar blockchain. Penyimpanan on-chain dapat lebih disukai karena berarti pengguna dapat mencocokkan semua facet NFT. Hanya sedikit, tetapi proyek NFT yang memilih metode penyimpanan on-chain ini, contohnya adalah NFT bernama Autoglyphs. Lalu mengapa sebagian besar NFT disimpan secara off-chain? Gambar JPEG mengandung banyak data, terutama ketika gambar-gambar itu ada dalam koleksi ratusan, ribuan, atau puluhan ribu seri. Sebagai hasilnya, kebanyakan proyek NFT memilih menyimpan gambar sesungguhnya secara off-chain. Contoh seperti NFT Cryptopunks dan board Ape Yacht Club yang terkenal. Dalam kasus penyimpanan off-chain, smart contract NFT mengandung informasi yang menunjukkan beberapa lokasi off-chain di mana gambar NFT JPEG sesungguhnya disimpan. Seringkali gambar NFT dan metadata disimpan dalam hash. Hash ini digunakan untuk menunjuk penyedia hosting sentralis maupun desentralis. Contoh hosting sentralis adalah Amazon, Google. Mereka menyediakan server yang menyimpan rangkaian data 1 dan 0 yang menjadikan NFT itu. Risiko dari menyimpan NFT dalam hosting sentralis semacam ini adalah bila hosting tersebut tutup beroperasi, walau ini kecil sekali kemungkinannya. Namun bila itu sampai terjadi, maka semua smart contract tidak berfungsi. Ini alasan kenapa banyak proyek memilih solusi desentralis untuk host NFT mereka.
Solusi paling umum untuk host data NFT adalah dalam IPFS atau Interplanetary File System. Bila teman-teman ada yang belum paham mengenai decentralized storage yang dinamai IPFS, kalian bisa menonton konten kami tentang itu. Link saya telah sediakan di kanan atas layar dan di deskripsi konten. Lalu bila ada di antara teman-teman yang penasaran dengan wujud NFT yang dihargai mahal karena metadatanya yang dinilai unik, teman-teman bisa menonton konten kami tentang ini. Link di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten. IPFS ini didistribusikan dalam jaringan peer-to-peer yang filenya disimpan dalam banyak nodes setiap waktu, membuat mereka tahan terhadap kemungkinan hilangnya satu atau beberapa tempat penyimpanan. IPFS ini walaupun tidak secara on-chain disimpan, namun sangat aman karena tidak mungkin ribuan atau ratusan ribu node penyimpan bisa digagalkan dalam waktu bersamaan sekaligus. Satu saja node selamat dari upaya-upaya seperti sensor atau pembungkaman misalnya, maka data akan tetap utuh lagi. Kini mari kita simpulkan mengenai topik kita kali ini. Tempat penyimpanan data seperti NFT itu pada dasarnya adalah sebuah wadah untuk menampung berbagai data, yaitu lokasi data dan metadata. Lokasi data ada on-chain, ada off-chain, dan ada storage desentral. Sedangkan metadata berisi karakteristik yang khusus dalam NFT itu. Penyimpanan bisa dilakukan dalam blockchain sendiri yang disebut on-chain. Bagusnya adalah tidak mungkin dipalsukan karena bisa dicocokkan setiap waktu keasliannya. Kerugiannya adalah data yang disimpan bila banyak sekali akan membebani kerja blockchain itu sendiri. Sedangkan penyimpanan off-chain tentunya lebih hemat dan lebih efisien. Off-chain ada yang sifatnya sentralis yang disediakan oleh Oracle, yaitu sebuah perusahaan yang menyediakan berbagai jasa layanan penyimpanan data. Pilihan off-chain lain adalah yang desentral bisa dilakukan dalam IPFS atau Interplanetary File System yang anti-sensor, anti-pembungkaman karena data senantiasa di-sharing di antara node dan di-enkripsi. Dari ribuan atau ratusan ribu node, bila ada satu saja yang selamat, andaikan dibungkam, disensor, data akan tetap utuh dan disebarluaskan lagi. Demikianlah konten kali ini, terima kasih telah menonton hingga usai. Subscribe, nyalakan notifikasi agar kita bisa jumpa lagi di lain waktu.